Lemang sebatang kau jual berpuluh-puluh ringgit. Kau gila ke apa? Kau nak pergi haji balik hari ke apa? Modal kau buluh. Aidilfitri yang disambut sempena meraihkan ibadah puasa yang sudah berakhir pastinya tidak lengkap tanpa juadah istimewa iaitu lemang. Bagaimanapun, gara-gara lemang, seorang peniaga di Jalan Bukit Beruang Utama Melaka ditahan polis selepas insiden pertengkaran dengan seorang pelanggan yang mendakwa lemang yang dijualnya tidak masak dengan baik. Peniaga itu yang berang dengan dakwaan tersebut telah bertindak memukul pelanggan itu dengan menggunakan buluh lemang sehingga mengakibatkan kecederaan. Namun selepas siasatan dijalankan, suspek telah dilepaskan dengan jaminan polis. Susulan dari kejadian itu, seorang artis terkenal telah menegur sikap sesetengah peniaga lemang di luar sana yang menjual lemang semata-mata untuk mendapat keuntungan. Berikut adalah rakaman video yang dikongsikan. Lemang sebatang kau jual berpuluh-puluh ringgit. Kau gila ke apa? Kau nak pergi haji balik hari ke apa? Modal kau buluh. Daun pisang, beras, bakau-bakau pusing-pusing. Kau jual sebatang berpuluh-puluh ringgit. Hei, apa ni? Nak lemang tahun 2023. Nak panah mahal lemang macam tu juga. Hello, kita... Ya ilah, tu bukan lemang tu. Ini bawah aku makan buluh kali. Keras kali ya, geng. Buang kes yang viral sana sini itulah. Ya. Ramai terkena eh, DIA pun terkena. Kau tengok penjual-penjual lemang neraka ke jahanam. Nah, inilah rupa dia. Lemang dia bila dibuka keras rentung ya. Kalau baling kat muka hodoh mak bapak si tukang jual ni pun berkecai ya, berkecai. Saya silap kojol lah. Ha, kau tengok keras. So to all penjual lemang, jangan nak kurang hajar lah. Ya, orang beli sampai RM25 sebatang, ini ke hasil kau? Kau jual lemang ke jual batu? Kau jual lemang ke jual batu? Kau jual lemang ke jual batu? Viralkan video ni. Ya, MRR2 gerai dia tak pernah eh. Last year was very good. This year, serik lah. Nama kedai dia Pak Din. Kau pergi check lah MRR2. Viralkan video ni. Aku tak perlu pergi serang kau. Cuma aku tak halalkan sesen dia duit yang aku campak kat muka kau. Yeah. Azablah alam kubur kau. Merangkaklah kau di Padang Mahsyar. Cari DIA sebab kau jual lemang yang keras rentung. Sebab kau rasa kau boleh untung, kau boleh kaya cepat. Ni siapa yang masak lemang dekat Pak Din punya warung MRR2. So muasabah, viralkan video ni. This is wonder of the example. Ya, yeah. Sana sini orang mengamuk sebab duit habis. RM25 kau ingat murah ke? RM25 kau ingat murah ke? RM25 kau ingat murah ke yang kau jual keras-keras macam ni? Lemang apa ni? Lemang apa ni? Aku nak tanya muka kau, muka musibat kau, lemang apa ni? Kau cekik darah, bukan cekik darah lagi, harga dah makin mahal. Tapi kau naik orang, harga dah makin mahal lemang ni, tapi kau naik orang. So to all penjual lemang, wake up ya. Video ni viralkan. Sebelum aku sumpah seranah kau tak selamat hidup. Memang kau tak selamat hidup pun sebab duit aku, bukan duit bapak kau pun. Aku kau cakap RM25 ke RM250 pun, aku duit berkepuk-kepuk, aku bayar je. Tapi ini ke hasil kau. Yeah, binatang-binatang yang jual lemang ni. Tolong sikit. Poi! Assalamualaikum eh. Saya nak bagi tahu rahsia sikit eh tentang perniagaan ni, perniagaan. Dalam banyak-banyak perniagaan ni, perniagaan lemang ni antara yang paling mudah lah eh. Satu perniagaan yang paling mudah. Yang mana hanya buluh eh yang tentulah dapat percuma dari hutan eh. Yang kita boleh dapat 50 sen, 40 sen eh. Buluh tu daripada orang sini kita boleh dapat 40 sen, 50 sen. Jadi kita hanya bawa balik, kita gaji sikit. Okey, kita boleh pakai santan. Okey, santan kotak. Sekarang santan sejak kelapa turun ni, kelapa turun kita boleh dapat santan RM2.8 ke RM2.7. Okey bang, baik. RM2.7, RM2.8 eh, santan sekilo, santan pekat eh. Kalau santan kara tu, saya ingat mungkin sekarang dia mahal sikit lah, dia kotak, dia boleh RM4 lah.
Okey, santan kita pakai santan, bau modal sebegitu, lepas tu ala pulut. Lepas tu apa sangat garam, okey. Lepas tu daun pisang pun orang main ambil aje kat hutan kan. Kalau kita upah orang asli pun kira segulung boleh dapat segulung besar dalam anggaran 100 batang lembang kita boleh dapat RM2 lah. Okey, jadi sebenarnya kos lembang ni satu baru berapa je, baru dalam RM4, RM1.5 je kos lembang, RM4, RM1.5 eh. Okey, kayu api pun satu lori baru RM40, RM30 eh, kita beli daripada kilang kayu eh. Kadang-kadang ada orang yang buang-buang pun kita kutip eh. Jadi kau buat lemang baru RM3, RM4. Cuba kau bayangkan kalau kau beli lemang RM18, beli lemang RM18, RM20, modal baru RM4. Jadi peniaga untung buta-buta je, untung dekat situ dah berapa, kalau RM20 buta-buta untung RM18.60 eh, RM18. Orang bakar lemang satu orang dia ambil 20 sen lah satu batang eh. 20 sen. Yang lain-lain tu ikut gaji hari kita bagi RM30, RM35. Jadi kita betul-betul kalau kos RM20 lemang kita punya modal bawah RM4, untung saja eh RM18.60. RM18.60 tolak orang bakar 20 sen. Kos orang lain tu kira 10 sen lah. Jadi RM4 dari RM7. Untung bersih eh kalau yang ni aku nak tunjukkan kat korang macam mana kalau korang nak check lemang yang nak beli tu okey ke tak. Okey, pertama masa beli tu terus siap-siap belah lah kan eh, minta dia terus belahkan. Lepas tu okey, kau tengok ni, minta dia belah yang belah tengah ni. Belah tengah ni, lepas tu kemudian check. Check lah. Boleh rasa lah lemang ni. Rasa yang tengah ni, kot dia tak masak, boleh nampak lah berderai. Kalau macam ni dia dah masak lah ni. Okay. Tak perlu belah banyak lah. Sebenarnya aku suruh dia belah tengah je tadi. Tak kira dia belah semua kan. So dekat situ kita boleh check lah. Senang je kita nak check. Confirm tak terbeli lemang yang tak masak lah. Okay. Alright.